Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Apple secara rasminya telah menawarkan Apple Pro Display XDR untuk pasaran tempatan. Ia hadir dengan skrin 32 inci pada resolusi 6K Retina yang sesuai untuk penyuntingan multimedia. Di Malaysia, ia ditawarkan pada harga RM19,999 untuk kaca biasa, sementara kaca Nano Texture ditawarkan pada harga RM25,999. Untuk kakinya pula, Pro Stand ditawarkan secara berasingan pada harga RM4,499, sementara Versa Mount Adapter pula didapati pada harga RM899. Redmi K30 kini dilancarkan dengan dua variasi, iaitu Redmi K30 5G dan Redmi K30 4G. Kedua-dua peranti membawakan skrin 120Hz bersaiz 6.67 inci, memori 8GB RAM, storan 256GB dan kamera swafoto dual lensa. Untuk variasi 5G, ia dijana chip Snapdragon 765G dan menggunakan quad kamera gabungan 64, 8, 2 dan 5 megapiksel. Sementara versi 4G pula dikuasakan chip Snapdragon 730G dan kamera utama gabungan 64, 8, 2 dan 2 megapiksel. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai penawaran peranti untuk pasaran Malaysia. Selain itu, Microsoft telah membuka pratempah untuk Microsoft Surface Pro 7 dan Surface Laptop 3. Untuk Surface Pro 7, ia membawakan paparan Pixel Sense yang dijana pilihan CPU Intel generasi ke-10, memori 16GB RAM dan storan SSD PCIe sebesar 512GB. Sementara Surface Laptop 3 pula hadir dengan dua pilihan saiz paparan 13.5 inci atau 15 inci selain dikuasakan oleh CPU Intel generasi ke-10 atau AMD Ryzen 5 3580U. Di Malaysia, Surface Pro 7 ditawarkan pada harga bermula RM5,199 dan Surface Laptop 4 pula dijual pada harga bermula RM4,499. Akhir sekali, Grab mengumumkan kos penghantaran bagi perkhidmatan mereka boleh meningkat ke RM9. Kos ini akan meningkat mengikut jarak perjalanan. Menurut Grab, harga baharu ini diperkenalkan bagi mengembangkan lokasi penghantaran makanan dan memberikan pampasan kepada rakan penghantar mereka. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amas 24.